Shalom, selamat pagi, dan selamat berjumpa dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang sungguh amat baik, kami boleh bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan sabdamu, urapi pakai hambanya dalam kelemahannya, sehingga firmanmu menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan, renungan pagi Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 diambil dari Yesaya 30 ayat yang ke-15 yang berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Dalam bahasa Angkola, Tuhan debata nabadian Israel mandok tubang sonia mano poti sala mahamu tuau gabe paduoku mahamu apor sayai kamu maau di bagasan rohana sonang gabe pargoguaku mahamu. Sejauh demikian firman Tuhan, kita yang berbahagia yang mendengarkannya, memelihara, merenungkan, dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas sehari. Saudaraku, tema kita pagi ini, bertobat dan tinggal tenang, pasti selamat. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Pernah seorang pendeta bercerita tentang seseorang yang putus asa dan mengeluh kepada pendeta itu. Dia berkata, hidup saya sudah sungguh-sungguh hancur, katanya. Seberapa parah? Tanya si pendeta sambil menutupi kepalanya dengan tangannya. Ia meratap, sangat-sangat parah. Sehingga satu-satunya milik saya yang masih tersisa hanya Allah saja. Saudaraku, wajah sang pendeta tersebut berseri-seri dan berkata kepadanya, dengan senang hati saya meyakinkan Anda bahwa orang yang hanya memiliki Allah sajalah yang memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk memperoleh kemenangan besar dalam hidupnya. Saudaraku, dalam bacaan kita hari ini, bangsa Israel juga sedang menghadapi masalah besar. Dan mereka sadar bahwa mereka sudah tidak ada kekuatan lagi, tidak ada harapan lagi, sudah kehabisan akal bagaimana cara untuk mengalahkan musuh mereka. Akhirnya memang mereka menjadi panik dan gelisah. Dan saat menghadapi persoalan besar tersebut, berdasarkan konteksnya kita mendapati bahwa bangsa Israel tidak berharap dan datang percaya kepada Allah untuk menolong mereka. Dalam ayat 16 menyatakan, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Artinya saudaraku, bangsa Israel sekarang sedang berharap menunggang kuda dengan cepat untuk pergi ke tanah Mesir. Dan itu berarti mereka sungguh-sungguh rindu untuk bergerak cepat, berlari cepat. Bahkan otak mereka, rencana mereka, usaha mereka penuh dengan bagaimana caranya supaya bisa bersekutu dengan orang-orang Mesir, supaya mereka dapat menyelesaikan invasi Asyur pada saat itu. Akhirnya kita lihat mereka menjadi gelisah dan sangat-sangat panik. Disinilah
kita perhatikan firman Tuhan ini, Yesaya membawakan berita yang sangat berbeda dengan pikiran, perasaan, dan kehendak mereka ketika mereka berencana dan bekerja keras, di mana pikiran mereka fokus kepada Mesir. Diberi firman Tuhan yang jelas agar mereka tidak mengandalkan manusia, mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka, apalagi kuda Mesir, namun agar mereka berbalik, bertobat atau pulang kembali kepada Allah dan kepada perjanjiannya. Dan tidak hanya itu, tapi beristirahat dengan tenang, sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Istilah istirahat atau tinggal diam dengan tenang dan percaya adalah semacam pengharapan penuh dengan apa? Ketergantungan kepada Allah, berharap penuh kepada Tuhan bahwa Allah pasti membawakan keselamatan yang luar biasa bagi mereka. Memang tinggal tenang adalah sebuah rasa yang menunjukkan sebuah keadaan atau perasaan hati kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata tenang adalah tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, tetapi tenang, aman, tenteram. Jadi, perasa tinggal tenang berarti tinggal dalam keadaan tidak gelisah atau tidak betul-betul kacau balau. Sayang saudara, walaupun begitu firman Tuhan lewat Yesaya, justru orang-orang Israel, para pemuka dan juga para pejabat enggan dan tidak mau percaya, bahkan menolak seruan Yesaya ini. Akibatnya banyak dari mereka yang mati tanpa meminta pertolongan Tuhan. Saudaraku, kita juga ada banyak sebab yang membuat kita dalam keadaan tidak dapat tenang atau tidak tenteram dalam hidup kita ini. Misalnya karena adanya berbagai pencobaan, sakit, penyakit, kekhawatiran, penolakan, kekecewaan, kegagalan, dan masalah-masalah hidup lainnya yang kita alami hari lepas hari. Walaupun kita anak Tuhan dan umat yang percaya kepada Tuhan, untuk itulah firman Tuhan berkata agar kita pulang kembali, bertobat, betul-betul tinggal tenang, berharap penuh dan bergantung dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan pasti membawakan keselamatan yang luar biasa bagi kita. Joyce Meyer, pengkhotbah dan penulis Amerika, mengingatkan kita bahwa menghabiskan waktu bersama Tuhan adalah kunci kekuatan dan kesuksesan kita di semua bidang kehidupan. Rasul Petrus juga menasihati orang percaya ketika dalam posisi tidak tenang, panik, gelisah, emosi, jengkel, marah, galak atau gundah gulana, tentunya akan sulit untuk berdoa. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Sekali lagi, berdoalah, tenanglah, agar kiranya kita semua dapat kembali kepada hubungan perjanjian yang sejati dengan Tuhan dan istirahat bersandar penuh padanya di segala bidang kehidupan ini, agar kita memperoleh pertolongannya tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah penolongku yang ajaib.
Jalan keluar yang Engkau berikan selalu yang terbaik. Tolonglah saya untuk tinggal tenang dan percaya kepada kuasa-Mu saat badai menerpa hidupku. Amin.